Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Insyaallah pagi ini kita lanjutkan kuliah subuh kita. Membaca tafsir Jalalain yang diberi penjelasan atau disarah oleh tafsir Syawi. Surah Al-Baqarah adalah surah yang paling panjang, yang ayatnya paling panjang dalam Al-Quran. Berdasarkan kepada jumlah ayat, surah-surah Al-Quran itu dibagi kepada empat. Yang pertama disebut At-Tiwal. Apa itu At-Tiwal? Surah-surah yang ayatnya panjang-panjang. Di dalam Al-Quran ada 7 surah yang masuk dalam kategori At-Tiwal. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah dengan ayat 286. Yang kedua surah Ali Imran dengan jumlah ayat 200. An-Nisa 176 ayat. Al-Maidah 120 ayat. Al-An'am 165 ayat. Al-A'raf 206 ayat. Al-Anfal 75 ditambah dengan At-Taubah 129. Di yang ketujuh ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada yang mengatakan surah Al-Anfal digabung dengan surah At-Taubah. Kenapa? Karena surah At-Taubah ini tidak diawali dengan basmalah. Pendapat yang lain mengatakan yang ketujuh adalah surah Yunus dengan jumlah ayatnya 109 ayat. Inilah 7 surah dalam Al-Quran yang tergolong ke dalam surah At-Tiwal. Yang kedua disebut dengan Al-Mi'un. Di Al-Mi'un ini berasal dari kata mi'ah. Mi'ah artinya adalah 100. Jadi Al-Mi'un artinya ayatnya surah-surah yang ayatnya jumlah ayatnya 100-an. Seperti surah Hud dengan jumlah ayat 123 dan surah Yusuf. Yang ketiga disebut dengan Al-Masani. Surah-surah Al-Masani ini jumlah ayatnya kurang dari 100 ayat. Contohnya adalah surah Luqman dengan jumlah ayat 34, As-Sajdah dengan jumlah ayat 30. Yang keempat disebut dengan Al-Mufassal.
Al-mufassal artinya adalah yang dipisahkan atau yang dibatasi. Kenapa disebut yang keempat ini al-mufassal? Karena surahnya pendek-pendek, jadi banyak pembatas. Banyak dibatasi oleh basmalah. Al-mufassal dimulai dari surah Qaf atau surah Al-Hujurat. Jadi inilah kategori dari empat surah di dalam Al-Quran. Di Al-Baqarah termasuk kategori At-Tiwal dan juga surah dengan ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita lanjutkan membaca tafsir dari ayat dalam surah Al-Baqarah. Terakhir kita membahas tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Sifat-sifat dari calon orang yang bertakwa. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman, mempercayai atau membenarkan hal-hal yang gaib. Wa yuqimunash-shalah. Sifat yang kedua dari calon orang yang bertakwa itu adalah mereka yang mendirikan sholat. Jadi secara harfiah yuqimu itu artinya adalah mendirikan. Tapi di sini ditafsirkan oleh pengarang tafsir Jalalain dengan ay ya'tu nabiha bi huquqiha. Mereka melaksanakan sholat dengan menunaikan hak-haknya. Jadi inilah yang dimaksud dengan mendirikan. Bapak Ibu jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memilih redaksi yuqimun. Allah tidak mengatakan mereka mengerjakan salat, tetapi mendirikan. Apa yang dimaksud dengan mendirikan di sini? Melaksanakan salat dengan menunaikan segala hak-haknya. Di hukuk itu adalah jamak dari hak. Hak-hak atau jamak taksir. Ditafsirkan oleh pengarang tafsir Sawi ay zahiriyah kasyuruti wal adabi wal arkani wal batiniyah kal khusui wal khudui wal ikhlas. Apa yang dimaksud dengan hak-hak sholat itu? Yang pertama, yang zahir. Apa itu yang zahir? Seperti syarat-syaratnya, adab-adabnya, dan rukun-rukunnya. Itu hak sholat yang zahir. Yang kedua, yang batin. Apa yang batin? Wal kal khusui, khusu', khudu' dan khudu' dan ikhlas. Jadi orang yang mendirikan sholat artinya adalah orang yang melaksanakan sholat itu dengan menunaikan segala hak-hak sholat itu. Yang kita pahami adalah menunaikan sholat itu tidak asal di karajuan, tidak asal utang lah babayi. Jadi diperhatikan rukunnya, diperhatikan syaratnya, diperhatikan adab-adabnya, itu baru yang zahir.
Kemudian dari aspek batin juga diperhatikan khusyuknya, diperhatikan juga ikhlasnya dan khudu'nya. Bapak Ibu jemaah sekalian, karena itu kita analogikan dengan orang mendirikan rumah atau membangun rumah. Jadi kalau ada orang yang membangun rumah atau mendirikan rumah, bisa enggak orang yang membangun rumah tadi itu bukan orang tukang? Bisa, Bu? Yang enggak tukang tapi dibangunin lo rumah. Hah? Bah, kira-kira kok dibangunnya bana mungkin sabanta mungkin bisa runtuh atau hasilnya enggak sempurna. Jadi artinya apa? Mendirikan sholat artinya adalah kita analogikan dengan mendirikan bangunan. Memerlukan kepada ilmu terlebih dahulu. Jadi agar kita bisa menunaikan sholat itu dengan menunaikan hak-hak sholat, terlebih dahulu kita harus ada ilmu tentang seluk-beluk sholat. Kalau ndak, bakat orang awak utang babayi lansai ndak. Namanya itu asalan. Lai sembayang, lai. Tapi tidak diperhatikan. Jadi itulah yang dimaksud dengan yuqimuna shalah, mendirikan salat, melaksanakan salat dengan menunaikan segala hak-hak salat tadi itu. Jadi bukan hanya kita menyempurnakan hal-hal yang bersifat zahiriyah, tetapi juga kita perhatikan hal-hal yang bersifat batiniah seperti khusyuk. Jadi kalau khusyuk itu berkaitan dengan batin, berkaitan dengan hati. Anan khusyuk itu secara bahasa khusyuk itu arti adalah tenang, diam. Apa artinya khusyuk? Diam dan tenang. Memang sesuatu yang berharga itu payah mencapai. Sesuatu yang bernilai itu memang susah untuk mendapatkan. Jadi yang penting kita dulu berusaha. Kita perhatikan dulu. Khusyuk itu sebenarnya berkaitan dengan hati, hal yang batin. Tetapi bisa kita caliak dari hal yang zahir. Jadi kita ulangi, khusyuk artinya adalah tenang dan diam. Lawannya adalah bergerak. Ihtazat dalam Al-Quran bergerak, artinya tidak tetap. Kalau kita sholat itu khusyuk artinya apa? Kita tidak ada melakukan gerakan selain dari gerakan sholat. Sedang sembahyangnya ibu sibuk menggawi, ya enggak? Ada-ada ya, desa zahir aja dulu. Sedang sembahyang, gawik kepala lo, atau gawik lo pipi. Itu contoh yang mengganggu kekhusyukan tadi itu. Jadi secara hukum fikih itu kalau seandainya menggaruk-garuk itu tidak sampai 3 kali, tidak lebih dari 2 kali itu tidak membatalkan sholat. Lihat. Tapi kalau acuk manggawi gitu dalam sembahyang itu bisa menyebabkan sholat tidak khusyuk. Boleh kita menggendong anak dalam sholat? Boleh. Pernah gak kita nampak orang menggendong anak dalam sembahyang? Di muka, kan ada apa itu alatnya? Ya, ada alatnya itu, jadi anak tadi menempel di dada.
Secara hukum fikih itu boleh, asalkan tidak mengganggu. Tetapi secara khusyuknya itu bisa mengganggu kekhusyukan sholat. Di dua di pikiran, sembahyang di pikiran, anak di pikiran, apalagi kalau waktu sujud nak, ya sampai kepala anak tu tentu ke lantai. Atau contoh yang lain, membaca Al-Quran dengan mushaf contohnya. Bila kita cari lihat di internet, ada orang pakai mushaf ketik dalam sakunya. Sembayang dibuka mushaf tadi, cari mushaf. Itu kalau gerakannya tidak lebih dari dua kali itu boleh secara hukum fikih. Tetapi dari segi kekhusukan itu bisa mengganggu kekhusukan kita. Jadi khusuk itu urusan hati, tetapi juga berkaitan dengan urusan zahiriah. Kalau kita banyak gerakan selain dari gerakan salat, itu akan mengganggu kekhusukan. Yang kedua apa lagi? Yang kedua khudu'. Khudu' artinya tunduk dan patuh. Itu juga rasa hati. Rasa di hati merasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dalam sholat itu merendahkan hati kita. Kita sengaja menyadari bahwa kita ini tunduk dan patuh. Kita sholat ini adalah karena tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita analogikan kalau kita pergi menemui orang besar atau para pejabat, apa perasaan hati kita? Pasti ada rasa khudu' tadi itu, rasa merasa tunduk. Karena ada khudu' di hati tadilah, maka ada rasa hormat tadi, adab, menjaga adab secara zahiriah. Dan yang ketiga adalah ikhlas. Ikhlas artinya kita menunaikan sholat itu motivasinya, tujuannya tidak karena makhluk, tidak karena manusia, tetapi hanya betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu jemaah sekalian, kemudian yang ketiga, ciri-ciri dari calon orang yang bertakwa adalah wa mimma razaqnahum a'tainahum yunfiqun fi ta'atillah. Dan sebahagian dari apa-apa yang kami beri rezeki, dan sebahagian dari apa-apa yang kami beri rezeki kepada mereka, artinya kami memberi mereka, mereka bernafkah dalam mentaati Allah. Di ciri-ciri calon orang yang bertakwa yang ketiga adalah bernafkah dalam mentaati Allah. Razaqnahum ditafsirkan dengan a'tainahum. Kami beri rezeki kepada mereka, ditafsirkan dengan kami beri mereka. Apa sebabnya itu? Apa sebabnya pengarang tafsir menafsirkan razaqnahum dengan a'tainahum? Sebab kalau sudah menjadi rezeki kita, itu tidak akan pindah kepada orang lain. Itu yang rezeki itu. Kalau lah tiba di awak, hakikatnya secara hakikat rezeki itu lah tiba di awak, indah akan pindah kepada orang lain. Nah, yang dinafkahkan tadi tiba di awak, kemudian dipindahkan kepada orang lain. Itu mau ditafsirkan dengan a'tainahum, kami beri. Allah baru memberi ke kita melalui kita. Allah memberi rezeki orang lain melalui tangan kita atau melalui diri kita.
Jika ditafsirkan oleh tafsir Sawi, asyara bidzalika ila anna rizqa ma'nahu al-milk wa laysa al-muradu bih ar-rizqul haqiqi iz la ya'ti ta'dihi li ghairihi. Nah, secara hakikat isyarat sesungguhnya rezeki itu maknanya yang hakiki adalah milik. Nah, di sini yang dimaksud bukan milik, tetapi hanya Allah memberikan rezeki itu kepada kita untuk diteruskan kepada orang lain. Jadi di sini bisa kita ambil satu iktibar bahwa dalam Islam itu memang harus ada keseimbangan antara ibadah individual dengan ibadah sosial. Sudah wa yuqimunas shalah disambung dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jangan kita hanya sibuk memperhatikan ibadah individual, salat, puasa, zikir, tapi juga kita harus memperhatikan ibadah sosial, yaitu membantu saudara-saudara kita yang berkekurangan secara ekonomi. Jadi sampai kini kemiskinan adalah satu problem, satu big problem, masalah yang besar di negara kita Indonesia. Kalau orang-orang kaya, orang-orang yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah sadar mengamalkan ayat itu, mungkin kemiskinan tadi sudah kalau tidak bisa dihapuskan, setidaknya sudah berkurang. Jadi daripada kita sibuk umrah berkali-kali, itu lebih elok kita bantu fakir miskin. Umrah itu elok, tetapi kalau umrah yang kita perhatikan berkali-kali, pergi haji berkali-kali, tapi sementara kita tidak mau membantu fakir miskin, itu lebih afdal kita membantu fakir miskin daripada haji berkali-kali atau umrah berkali-kali. Karena haji dan umrah itu faedahnya hanya untuk diri kita sendiri. Sedangkan kalau kita membantu fakir miskin, dua faedahnya, kita dapat faedah, fakir miskin juga dapat faedah dalam kehidupan di dunia. Kita dapat pahala, saudara kita juga akan tertolong. Di Bapak Ibu sekalian, itulah ciri-ciri orang, calon orang yang bertakwa yang ketiga, yaitu bernafkah, menafkahkan apa-apa yang telah diterimanya, rezeki yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikian dulu, insya Allah nanti kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.